Asep Permana, Babin Kamtibmas Kelurahan Slipi, Polsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, melaksanakan pembinaan Kamtibmas Ojek Online Lintas Lingkungan di wilayah hukum Polsek Palmerah yang bertempat di Gedung Tinggi Polsek Palmerah, Jalan Palmerah Barat 3, Jakarta Barat. Saya melanggar, saya sudah sadar kalau melanggar. Tetapi ada yang tekan kemana, kok elu tak ganti ini ngomong. Giat pembinaan ojek online lintas lingkungan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan ikrar bersama Polsek Palmerah dengan ojek online lintas lingkungan atau disingkat dengan Ojolali, yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Palmerah, dan diikuti oleh kurang lebih 50 ojek online perwakilan dari Grab, Gojek, dan Uber. Adapun sambutan Kanit Binmas Polsek Palmerah, Ibtu Bahrun, mengucapkan terima kasih kepada perwakilan pengemudi ojek online yang telah hadir di Polsek Palmerah. Di Polsek Palmerah, kita berkumpul dan satu persepsi untuk bersinergi dengan Polsek Palmerah dengan dibentuknya grup WhatsApp Ojolali. Kata Ojolali merupakan bahasa Jawa yang artinya jangan lupa. Kata jangan lupa bisa disimpulkan dengan jangan lupa pulang, jangan lupa anak istri, dan sebagainya. Kapolsek Palmerah Kompol Aryono juga menambahkan kita bersinergi untuk memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Palmerah. Dengan dibentuknya grup WhatsApp Ojolali, kita bersama-sama memberikan informasi dan saling bertukar informasi sehingga akan lebih cepat ditangani sesuai dengan prosedur hukum. Dan apabila ada yang berhasil menangkap curanmor akan diberikan reward. Sektor Palmerah siap memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Siap memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan norma etika dan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Dua. Siap bersinergi dengan kepolisian. Siap bersinergi dengan kepolisian. Sektor Palmerah dalam menanggulangi segala bentuk ancaman. Sektor Palmerah dalam menanggulangi.